Ada perawanan teman-teman. Itu dibawa lari terus. Kita strike. Kita kencengin. Strike. Langsung teman-teman. Kita strike. Wow. Kita lanjut lagi teman-teman, masih di tempat yang sama. Iya, kita mencari keberuntungan. Ternyata Mas Catur sudah strike kecil, belum mama kayak Om Siren. Iya, belum ada perlawanan teman-teman. Ikannya mungkin masih istirahat atau masih pijat, ikannya masih belum ada perlawanan teman-teman. Kita harus bersabar karena intisari memancing adalah bersabar. Kayaknya ada perlawanan itu teman-teman. Ternyata masih muda teman-teman. Kita lepaskan lagi ke habitatnya. Ini digoreng juga masih tangguh ya. Ternyata di sini juga banyak keongnya teman-teman. Lah kayak ini berlimpah sekali ya, banyak ya. Ini telurnya teman-teman. Ini bukan telurnya nanti, itu ada yang kuning teman-teman. Kita nanti juga bisa bawa pulang ini untuk dibuat sate. Ini yang namanya sate kul kalau di daerah sini. Ternyata ada yang lepas teman-teman. Ini lepas ya, yang mau dikembalikan ke habitatnya teman-teman ya. Kita lepaskan, nanti kita pancing lagi kalau udah dewasa ya. Iya, sampai ketemu lagi. Kita lanjut memancing, masih di tempat yang sama dengan umpan baru juga yang sama. Iya, iya teman-teman, juga aja teman-teman. Kita coba, belum ada perlawanan. Kita harus bersabar. Iya, arusnya sungai juga agak cepat. Belum ada perlawanan teman-teman. Mas Bolang ternyata mendapatkan dasi untuk baca kantor. Ternyata masih sepi, kita pindah. Iya, situ teman-teman, tempat yang awal tadi. Nah, ternyata ada perlawanan teman-teman. Itu dibawa lari terus. Kita strike. Ternyata kecil lagi teman-teman. Iya, umpan yang kedua teman-teman. Masih di bawah-bawah lari. Iya, kita coba. Lepas lagi teman-teman. Kita coba lari keberuntungan kita. Masih ya. Oh, itu teman-teman, ada perlawanan teman-teman. Iya. Kita kencengin dulu. Kita kencengin. Strike. Teman-teman. Iya, kayaknya ini mama teman-teman. Ternyata mama teman-teman. Iya, mantap teman-teman.
Itu ada Pak Tukang yang lagi lihat teman-teman, kita mancing. Mas Bolang, mama kesukaanmu Mas Bolang. Ini mama muda. Iya. Iya. Jadi teman-teman mungkin umpannya terlalu hitam, jadi papuyunya agak malu-malu, tak berani memangsang. Iya. Coba kita berpindah tempat. Nah itu teman-teman, ayam sudah ada perlawanan. Iya. Aduh, lepas teman-teman. Kita pasang lagi umpannya. Alhamdulillah teman-teman. Itulah hasil buruan kita papuyu mama. Soalnya Mas Bolang kalau tidak besar gak bakal dibawa pulang teman-teman. Iya. Kita lo coba lagi di tempat yang sama tadi teman-teman. Di sini teman-teman. Umpannya kelihatan. Tadi saya lupa tidak pakai timah. Tadi, itu teman-teman sudah ada perlawanan langsung teman-teman. Kita strike. Aduh, lepas teman-teman. Ternyata lepas mamanya teman-teman. Kita coba taruh sini lagi teman-teman. Ngeri sedap teman-teman. Mas Bolang dapat kecil mana? Dikembalikan lagi ke habitatnya Mama Bolang. Dan saya masih gemetaran karena ditarik mama tapi lepas. Masih aman-aman saja teman-teman. Sambil kita menunggu itu ada yang berpacaran lagi teman-teman. Iya, itu berpacaran teman-teman. Mana teman-teman? Belum. Nah, itu tadi sampai teman-teman, ternyata belum. Kita angkat lagi. Kita cek dulu. Iya, di situ ada teman-teman sambil menunggu indahnya sore. Itu rembesan dari ikan-ikan padu yang berseliweran teman-teman. Lanjut ya. Tuh, kali ini kita akhiri karena suasana sudah mulai sore dan Mas Kayi sudah mulai mengantuk. Ya apa Mas Kayi? Sudah mulai mengantuk? Mas Kayi masih malu-malu tersembunyi. Dan ini kita persiapan pulang karena umpannya sudah habis dan hasilnya memuaskan. Bagaimana Mas Sator? Subscribe, like, ambek komen yo. Oke. Nanti tayang. Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.